Mulu loh. Ya, lagi-lagi brand-brand Siapa kita nih? sama guys, Bro DSS, dan kita mau kasih mereka first pick sepertinya dari kepilihan Coach Regi. Match kedua, coy. Oh iya, face cam, bentar. Lupa, guys. Alter juga sampai sini ke. Sebenarnya tuh guys ya, punya orang Indo itu juga gede-gede. Anjing bahas apaan lagi, Man? Apa sih, Man? Lo kenapa bahas gituan, Cok? Oh iya, sorry. Ini Silvana lepas, berarti kayaknya mau ambil nih. Topinya aja yang dilepas. Berarti dia bakal ambil, kalau nggak Benedetta. Oke, apakah sudah sesuai Lapu. Dari Yunik sendiri yang Natalianya akan dilepas? Nata. Apapun yang diambil kita dapat Nata Gaming. Oh, bocil bocil tangannya pegel guys, tangannya pegel. Oh dia ambil Nata. Berarti kita Bene Lapu. Gimana menurut lu? Biar jago kayak gini coy, biar jago. Gimana menurut lu Man? Bene Lapu. Judi, oh iya Judi. Enggak sih, enggak Bene Lapu. Jago. Apa Man? Apa Man? Lapu Lapu Nata. Iya. Mathilda dan Bene juga yang dengan Leber. Di sini bersama guys, bet are up, bet ya, udah up guys, cepetan pasang koinmu. Tapi lapu-lapu bersama dengan Benedetta untuk tim. Tuh, tapi Regi setuju sama gua, Man. Wah, lapu-lapu sih udah kuat lagi di pack sama. Ya gua lagi mikirin chance ke bawah. Abe. Soalnya Bene kan enak, bisa hyper, masih bisa side juga. Kan? November. Iya. Oh, November. Dari November. Kan karena challenge tuh. Aku lihat di Instagram dia sih. Karena si bocil barusan bilang, gue Bene Hyper boleh sih, kayaknya gue legendary deh. Oh masalah almarhum Esmeralda, setelah Esmeralda benar-benar terjadi. Dia Selena Nata guys. Percaya-percaya saja sama teman kita sekarang. Selena juga masih bagus. Iya Selena juga masih bagus. Oh iya sama ini juga. Dan one shot Roger. One shot Roger guys. Ini, waduh. Akhirnya ini si one shot menggunakan Roger. Ada. Ini nonton dari atas santuy. Enggak, dia nonton duluan, Bro. Malam enak enggak Winobar nonton bokep. Kali ini udah ada Roger. Siapa anjing yang nonton bokep? Dari Unik. Gila, Bro. Kita kasih penilaian ketika sudah habis drop ya, guys. Kalau kalian gua nilai sekarang kan udah pasti loyi sih di sini menurut gua. Gila sendiri. Gila. Ya enggak sih loyi Man di sini. Enggak. Apa dong? Masa ambil tank? Wah, pakai semangat aku pakai sih, maaf ya yang berisik semua udah amat. Gua semangat banget nih. Ya, dengan Chow kali ini akan kita Hayat tank. Kok Hayat tank? Berarti kita benteng, dia ben. Sama Benny itu masih capable buat diputar. Santai nih, once udah pakai Roger nih, guys. Terus Chow ini juga masih bisa apa ya, Man? Masih bisa fleksibel. Iya, masih bisa side dia. Agar okay, kita nggak tahu, bros. Ini bakal Chow Mamu apa Chow si Yam? Wih, ini ada dari Malaysia juga nih. Boleh. Salam dari Malaysia nih, Momo Chan tetap dukung tim Malaysia mau. Nah, gue lebih setuju tadi itu wih, ya. Aku. Dari Indonesia apa man? Ini dari Malaysia juga. Nata, Selena Bene. Tuh ini Bene. Tapi kayak si, ntar ini jadi. Alter ego mereka langsung ngebuang ke arah Elis dan juga Curut, Koyi. Masih respect dan ngebuang ya. Lance aja, Cil. Kalau kata Maman, ya, Lance tuh hero feeling. Ya, Man nih? Ya. Kalau lagi feel good banget, buh, ngacak-ngacak pasti. Kalau lagi feel good, guys. Kayak Lance gue lah. Kayaknya baksianya tidak boleh mengganggu pergerakan. Emang lancenya Maman sakit, guys. Gue udah gak inget sih. Tambah lagi baksianya juga punya defense yang kuat. Nah, oke, okay. Karena aku udah ngomong kayak gitu, nanti kita bakal main hyperan guys ya season 7 ya. Terus bocil gimana mas? Pada bahas baju gua aja. Itu lah. Enggak lah kok, gua jadi head coach aja kok. Baik ya. Gitu. Buat semuanya iya. Aja. Terus Regi player. Oke, Regi player. Oh ya udah suram si season 7. We lost. Ada satu info juga dari boleh banget tuh. Apa tuh? Jadi buat teman-teman nih ya, yang kalian tolong warga Indonesia. Tuh, kalian udah pasti setuju kan? Gas. Oh iya, lancenya Mama nah. Kalah sama Udil, Cok. Bagikan dan komentar untuk memenangkan hadiah, bagikan dan komentar. Share share apa tadi tuh? Channel ini. Oke. Okay.
bahasa lain. Benar, itu benar, tidak benar. Boleh. Man, Lance lu aja kalah sama Udi lu sok keras, man. Ya ampun, gak ada isiannya kok. Gua paling malas banget by one gak ada isian. Carmilla. Carmilla. Siapa yang main Carmilla? Hayo. Bingung kan kalian? Gua aja bingung, cuman gua udah tahu sih Opa is opsi. Bene Hyper kali ya? Kayaknya Bene Hyper. Emang orang Rusia gede-gede banget anjir, kalian lihat lah. Pas duduk tuh udah kelihatan banget, gede-gede banget anjir. Apalagi sih itu nih bahas gede-gede, ya ampun. Man, lu gak mau apa man gede-gede gitu man? Punya aku udah gede apa lagi gede-gede, ya ampun. Walaupun gitu lah kalian ini off topic banget lu, Cok. Topinya udah dibuka ini. Jadi dia Balearic, Bro, sama Ruby. Kan prediksi, kan prediksi. Balearic dan juga jempolku ini gede guys ya. Kali ini untuk tim Yu. Patokannya jempol ya. Udil bakal main apa ini man kalau begini? Udil sih dibuang sama main apa ya deh? Valdir ya. Tahu sih. Vale. Itu maksud aing ada Ludo. Parsha Vale. Valir iya, Valir. Valir? Iya, Valir. Tapi pinter sih mereka ngambil Ruby. Jadi dengan Carmilla ya, itu memudahkan buat cari... Ini judiku udah tutup belum nih, guys? Tuh kan? Harley, berarti ini Yam, Benedetta. Benedetta mid. Berarti iya, Harley-nya mid, Harley-nya mid. Harley Hyper kah? Iya, Harley Hyper. Berarti Carmilla Udil dong? Benedetta. Aduh, ini ntar pasti di ranked nih banyak banget yang ngepick Harley ini ntar. Harley Hyper, Bennett Tank. Hah? Bennett Side? Masa Bennett Tank? Bennett Tank aja. Aku Benedetta Tank. Abis itu cowok lapu-lapu side. Support darinya. Gua main blown guys. Carmilla. Oke. Match kedua. Gua gak tahu siapa main siapa. Harley. Aku. Draftnya jugglernya Harley kiri kanannya gimana draftnya man? Ya. Draftnya sedikit greedy sih. Sedikit greedy. Tapi kalau menurut tuh draftnya menang siapa? Kalau draft sih masih 50-50. Karena ada 50-50 guys. Karena ada Ruby sih kok. Kalau enggak ada Ruby itu mungkin bisa 60-40 kalau enggak ada Ruby. 1-2-3 Alter Ego. Karena hero kita tuh hero melee kok, 4 kok. Benar. Susah banget. Meskipun kita enggak peduli ya mau Mirtanya siapa. Tapi enggak apa-apa, guys. Siapa yang penting alter ego kali ini akan Ruby-nya bukan gua soalnya. Kalau itu Ruby-nya gua, gaul. Percaya aja, guys. Alter ego. Kalau itu yang main Bene, man. Game kedua. Vito. Oh, iya loh. Berarti Bene-nya side ya, enggak jadi tank. Tapi kita lihat bakal coba diganggu di belakang. Ayam di arah bottom lane kali ini bakal coba untuk bersama dengan Ruby dan Natalia yang mengganggu pergerakan Leopold Vital. Udil Carmilla ini gua pertama kali ngeliat Udil Carmilla ini di tour ini. Di early dia enggak garuk orang siapapun, itu rugi hitungannya untuk aku. Bener enggak, Opung? Betul. Dong. Halo Roger. Benar. Enggak garuk siapa-siapa tuh rugi. Dia bisa garuk Jelly Boy. Ayo Roger. Gangguin we. Roger ya, Cok. Oh, udah telat. One shoot. Oh iya FC, iya lupa, Cok. Terbaca oleh FC gue udah ya, udah aman nih. Enggak nih. Balearic set nih. Yes. Banyak ya, lagi ya make. Nah, Leopold Vi tiba-tiba mengagetkan Sawo. Apa kamu mau jadi Sawo matang? Belum ada way of dragon. Kalau udah ada itu dirimu. Oh, ada yang. Dia bakal coba membantu pergerakan. Alah. Cukup baik tapi yang terkena satu bawah besar Roma coba di follow up kali ini dari one shot. Ya masih bisa bertahan. Masih. Kali walaupun kepentok sedikit is okay. Yam no problem. Leopold Mamot tuh benar-benar deh. Aduh anjir, gila lu nih anak. Bisa nahan damage itu banget. Dewa Mamot cocok. Kali ini enggak ya, Boy bahkan membalikkan keadaan di arah mid lane. Aku lebih berani banget dia, Cok. Pasti udah jelas. Udah lo sengaja dia tungguin di situ karena dia tahu Lane Boy udah level 4 udah punya. Beda, Bro. Komunikasinya cukup lancar, tapi kita lihat. Season ulang tahun Magic Chess tuh sinergi baru tuh. Sabar belum punya sesuatu yang bikin cik gitu. Lihat kan? Lihat deh final blow ya, final blow. Nah bunyinya coba gimana? Acik. Nah kali ini bakal langsung bergerak ke arah posisi mereka yang pertama. Nice, dapat turtle. Nice. Very good.
Ini nih si one shot kalau pakai Roger dia demen banget di rumput ngapung. Nah, tuh casternya aja bilang gitu, Cok. Kill Hanzo sekarang di rumput lagi. Astaga. One shot kalau udah pakai Roger dia. Belum ada combo TikTok dari seorang Leo Murphy dan Bang. Dui aja takut kalau ngelihat Roger one shot. Enggak. Cakep, guys. Very good. One shot nih kalau pakai Roger dia susah banget terlihat deh, makanya agak-agak susah gitu. Iya, harus banget shoot soalnya dia. Pansut terlihat soalnya. Soalnya dia one punch man, brother. Doyannya HBD dia. Dari seorang Silly Boy dan juga kali ini Sunset Lover-nya mulai membuka vision terlebih dahulu. Defender masuk mundur lah. Oh, nice, dapat buff merah dia. Very good, very good. Ya ini kayak, tapi kalau ngejungle Harley itu cepet banget ya, Mane? Iya. Dia skill satunya berapa detik sih? 3 apa 4 gitu. Di early aja yang di bawah. Itu rugi tapi gara Tomet Pai. Oke, Pai. Opai. Opai, aduh enggak kenapa ya. Execute ya. Iya. Ah, terus itu. Wecil, chill. Awas Aero, chill. Ya kena Nata sih. Aduh Nata babi. Dikagetkan, terkejut, terheran-heran. Iya kali ini dari Leo Murphy. Oke, one shoot nih di atas nih, one shoot. Nah, kan. Nice, wewe, nice. Menang duel lawan one shot. Diam di area atas. Benar, pertukaran. Itu dia wewe yang kita butuh. Very good, very good. Ya, mekaniknya cukup tinggi, berhasil clear minion dengan cepat menuju ke arah mid lane. Cepat banget sini Benedetta buat clear cepet dia, Cok. Ini ada Natalia di dekat, siap. Ingat Natalia. Iya, dia movement-nya cepet banget. Tapi kok enggak pengen Wi jadi pro player itu, Wi? Nah, itu dia, Man. Gua tuh tiap kali udah ngomong ke Dwi, ngapain lu tuh? Iya, skill-nya ada loh. Iya, mekanik ada. Ada enggak ada, Bro? Makro ada gara-gara pemain Fani. Iya, ada loh. Dulunya aku juga pemain Fani loh, Wi. Ada makro, ada mos nih. Wi, TikTok, Cok. Kena one shot. Kelas, kelas mati, guys, nice. Bisa gitu, guys. Enggak mati loh, Cok. Wah, mampus sih emang. Enggak mati loh, enggak mati. Aduh, Cok. Yes, oke, okay, nggak apa-apa, kita dapat turtle. Dua tuker dua tapi dapat turtle, jadi cuan di kita. Nata. Ya ampun, kena arrow, Cok. Mati dong, bocil. Mati. Weh! Oh. Hampir montek, guys, hampir montek deh. Hampir montek. Kok nggak mati sih, keren itu, bocil. Ya ampun. Ya ampun. Indo Pride. Indo Pride. Teman-teman dari Alter Indo Pride. Boy di area. Orange buff. Ya, langsung temponya langsung pelan karena ini enggak hal yang bagus untuk terlalu terburu-buru. Boleh sih dikasih lihat item progression bentar. Woi, sakit, Cok. Salah banget sih mereka all in sih, Mamo. Nah, kan. Nice banget, Mamo. Ya ampun. Gila ya Mamu ya. Mamu gila, Cok. Natalia sudah terbaca. Belum mati loh. Kalau main kayak gitu. Dari tadi tuh dia kayak gitu tuh. Sekarat gak mati anjir. Iya. Kampret emang nih orang, Cok. Gila. Karena dia juga gak bisa ofensif, apa yang harus dia lakukan. Sedangkan di sisi lain, Alter Ego bagus. Halo Sawo katanya. Terkena trap, tapi dia masih bisa berlaga, masih bisa mundur. For an eye. One shoot nih. Dan kali ini Leo Murphy langsung maju dia. Iya, sampai lagi. Oh, ke silent. Oke. Okay. Tuh mati, Cok. Parah loh nih orang. Aduh, bocil kena hero. Cover. Nice, mon. Aman. Bocil sih demen banget, dia kena lele ya. Ya ampun. Iya, kena lele mulu, Cok. Kayaknya dia BM pecel lele, man, di Singapura, man. Gak ada ya, man. Hati-hati, Pai. Udil dateng. Awas Belerick di sana. Oke, ini one shot. Aduh, Mamo. Nih, lihat, Cok. Mamo, Cok. No, dikejar dia aja. Akhirnya tumbang juga. Ayam, kasih tau we. Oke, ada bocil di sini, bos. Wanjing, ngopa emang gila. Masa gak mati? One shot. Oh my god. Execute sih kayaknya nih. Serigala berbulu domba ini mencoba untuk. Enggak, Cok.
Hah? Eh? Cil, bunting gak sih, Cil? Wow, ini gak mati juga, Cok. Woy. Woy, 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 one shot. Masih mau kepiting dia, Cok. Aduh, dia hidup, guys. Bangke. Bangke, bangke. Enggak, itu dua-duanya tipisnya ngejar Sawo. Eh, tenang, tenang. Tau gak, itu hoki 2 tahun ke depan dipakai. Ya ampun. Hoki 2 tahun ke depan. Anjir. Gak bakal ada lagi. Hokinya udah diambil nih, Opung. Gimana menurut Opung? Boleh, 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 boleh. Karena dua-duanya tipis banget. Tapi permainan yang bagus itu dari unit. Kita gak boleh mengindahkan kalau mereka banyak terserah. Chill, chill, chill. Eh, Nata, apa ini, Nata? Masih bisa untuk menghindari. Oke, cakep, royok, royok. Hai, satu lilin mati udah. One itu one shot tuh, lihat one shot. Itu defender keras banget, gak ada bonekel kah? Ya ampun. Aduh, nendangnya miring. Salah, 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 kesalahan, kesalahan. Santai, santai, dapat turtle, dapat kill. Jangan kebawa emosi, ambil farmnya aja. Waduh, one bisa dapet lapu-lapu. One shot, one shot. Oh, one shot nih kayaknya mau menunjukkan cakarnya dia, Cok. Cil, tahan bawahnya, Cil. Gak apa-apa, ambil aja buffnya. Ambil W, ambil W, nice. Mati one shot, guys. Oh, Cil. Mati sih, nice. Kasih mod, nice. Woi 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 woi. Woi woi mamu, anjing. Yo. Aduh, oh, Cil kena Natalia sama anak senja, Cok. Sunset Lovers. Emang anak sunset banget sih, mainnya di rumput mulu ya. Iya, ini main di rumput mulu. Aduh, kena arrow, Cok. Kasih tahu ya, kasih tahu. Eh, nice. Udil, woi, Udil. Enggak, gue bingung gunanya Udil tadi apa ya? Ngeteng, man. TP dia, man. Oh, iya, TP. Dia dapat blue buff lagi, man. Aku jijik banget sih Udil pakai Rero gini ya. Bahan pulat ya, man. Bukan hero-hero dia banget loh, main hero-hero kayak gitu. Agak sedikit memaksa ya kembali untuk bisa mendapatkan pemain-pemain ini ketika dia tuh main hero. Ayo, 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 ayo berkuasa ini Nata. Ayo deal, ayo deal. Ampun, ya ampun, Udil, Udil. Ini Udil ngapain, man? Enggak tahu gua kok. Cuma mondar mandir doang dia. Dia lagi nyari Nata, man. Enggak, pokoknya mondar mandir dia, enggak percaya gua. Nyari Nata, Cok. Kan dia ada AOE-nya tuh. 24 jam sehari. Iya, emang AOE. Mungkin dari tim Alter Ego mendapatkan personil dari. Oke, Yam nganuin si. Iya loh. Apakah ada cover atau enggak? Ini tinggal rapi-rapian saja nanti bagaimana untuk big team fight atau big skill match yang bakal terjadi juga. Gila, Yam tangannya cepet banget ya. Main tadi dia tak buset dah. Oh, tadi baik. Lihat dia bakal sebelah kuat. Coba lihat. Santai sih Udil kalau kena. Cepat dia. Oke, dapat tower aja, fokus tower. Nice. Kroyok tuh Ruby. Oh, ampun, kena 4 orang loh. Kita lihat, Bos. Anjing-anjing gua tahu apa yang terjadi. Iya. Yeah. Dari botil, nice. Mati 4. Good shit, guys. Hello. Mati gak sih? Ayo, we, ayo, we. Oke, 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 oke. Jangan kebawa emosi. Bagus, bagus. Itu ada Lord lagi saying halo, tapi dua lane ke push. Jadi ambil aja dulu. Ya ampun, bocil demen, demen ini. Chill, chill. Itu just kelihatan lu hero-nya. Dia tuh dia marah, man. Bang, lu harus beli lele ya, kok. Iya, kok. Kasih lele kok. Kami kita lagi sama anjing. Ya ampun, bocil ini emang gak bisa ngindarin lele, Cok. Udah fix BM pecel lele dia. Koko, sumpah lu harus beli lele sih, kok. Beliin lele sih, ya. Mau apapun yang jadi, lu harus makan nih lele. Ya, mau, apa, mau apapun udah kasih aja ada lelenya, gitu. Salah serba. Ini bisa salah serba, masalah. Masalahnya presentasi dia kena lady dia doang nih tadi. Aduh, defender nice, mo, nice, mo. Nice. Nice. Woi, one shot. Royok one shot. Stun lock dia. Ha! Aduh, gak mati anjing. Damage-nya kurang dikit. Mati belenya, nah. Nice, nice. Ambil tower dulu. Nice, nice.
kayaknya nggak perlu Lord sih untuk end nih. Nggak perlu. Oke, di end coy. End aja. Nice. Nice, lower bracket nice. Emang jalan hidup guys ya. Lower bracket jalan hidup. Nice. Selamat AE. Go. Indo Pride. Itu berapa menit tadi? 12. Di atas 12 ya. Match kedua 2-0. AE versus. Oke, guys ya, gede banget.